Ini tak apa-apa, Pak. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan cucu saya Ashraf. Si halo. Halo. Tangannya gini toh. Ah, gitu. Halo, kok tangan enggak dada ke. Jumpa lagi dengan cucu saya, ini anaknya cucu kakak saya, ini anaknya yang di sini, ini anaknya. Ah, selamat malam. Apa kabar saudaraku semuanya yang di manapun? Ini malam-malam kacubegi Malaysia ini. Sana coba paspornya tuh yang cantik-cantik sana tuh, mau ngecap paspor di situ. Ini jam sedikit aja, tak banyak. Apa kabarnya ini udah jam 12 malam, teman-teman baru sampai coba paspor yang di Singapura, nanti akan menuju ke Malaysia sebentar lagi. Ini udah jam sedikit, mau udah pada tidur sebenarnya, enggak disapa ya, pada tidur semuanya. Sekarang ada di sana sini, ini supirnya sana tuh. Ada supirnya di sana. Malam-malam gelap. Mata apa? Mata apa? Dengar sini boleh nampak orangnya. Boleh nampak di luar ada lampu tuh. Tuh, coba paspor ke Singapura. Ke Malaysia. Ke Johor ke Malaysia. Ini gelap di dalam kereta, gelap. Mata pun udah ngantuk. Mata udah ngantuk, Ashraf pun tak nampak. Udah hilang, gelap. Sebentar, sana ada lampu-lampu banyak kereta di depan. Oh, panjang lagi tuh beritanya. Be, malam-malam gini orang bagaimana sih, heran aku. Tinggal tidur aja kok. 12 malam tak mau tidur, 12 malam masih jalan-jalan. Ini tengok cucu kakak saya sakit ke rumah sakit, besok nak kena jaga, tolongin jaga di sana 2 hari. Sekarang baru dijemput, banyak orang jemput, 1, 2, 3, 4 orang di sini. Sini 4 orang. 5 supirnya yang jemput, 5 orang. Jam sedikit. Jam berapa paginya sampai ini? Bukan, pergi jam berapa besok pagi? Pagi lah, pukul 8 lebih kot. 8 lagi lambat banget. 8 lah kot, sebab Marina nanti kita nak exchange dengan dia terus pergi kerja. Iya, maksudnya kalau 8 kan siang banget. Kan Fitri bangun tidur semua, makan dulu kita sarapan, dan kita pergi lah. Iya, maksudnya Marina pergi jam 8 juga? No, Marina masuk kerja pukul 9. Pukul 9 dia kena sampai. Baliknya? Baliknya pukul 5.30 dia balik. Nanti betul-betul langsung pergi hospital gitu? Yes. Nanti Rabu takasan jaga sendiri anak nih? Pukul 1, Fitri keluar kerja pukul 9 lah. 9 tinggal dia, pukul 1 nanti Fitri datang. Ganti dia lah. Half day lah, Fitri ambil half day lah. 3 hari half day. Nanti yang hari Sabtu? Sabtu Malina sendiri, sampai pagi saya datang. Dengan Ahad. Oh, dia tak kerja ya? Ya. Berapa hari ke rumah sakit? 10 hari. Banyaknya? Ya, 10 hari. Perkiraan 10 hari lah, belum tahu lagi lah. Katanya masuk hospitalnya 10 hari, belum tahu dokternya bilang 10 hari. Kayaknya dia enggak sakit apa ya? Tengok enggak sakit, tapi demam dia on off memang. Tengok kayaknya oke, orangnya oke, tapi dalamnya sakit. Mereka ada orang sakit tuh, makan semua gak selera ya, gak enak. Teman-teman tinggal sedikit lagi, mau masuk tinggal 10 kereta. Kalau di sini namanya kereta, di sana namanya mobil ya, di sini kereta. Kereta kalau di Indonesia tuh kereta malam, kereta apa sih? Ambil sana. Karena itu apa itu cop paspornya yang di Singapura kayak gitu. Kalau siang-siang nampak cantik, ini malam jadi nggak terang sangat ya, nggak nampak orangnya pun, gelap gulita hitam. Lama kalau malam-malam nampak kayak gelap gini apa ya, kan? Ya di mana sih Singapura kalau pergi bungking banyak kan gelap, seram ya. Ya enggak, lama baca astagfirullahaladzim gitu.
Ya, temannya istighfar aja lah. Nanti setan udah hilang apa? Kenapa tak ada setan? Banyaknya orang yang setannya. Masa ah? Masa Singapura gak ada setan? Gak ada, Singapura gak ada setan. Orangnya gak ada setan. Iya kan? Ya, katanya mana-mana ada setan. Mana ada setan. Iya. Nih nanti langsung antar dulu kita ikut semuanya. Ya, kita semua antar dulu. Nanti kasihan Sopri kalau sendirian ya. Udah malam. Tapi jalan ya, Sopri. Sekali jalan. Ya nanti kalau kamu sendirian kan kasihan malam-malam. Kalau diantar sekali ya bagus lah. Ketiak ya busuk ini. Kata tak mandi ke? Ini cucunya kakak nih, tengok laki-laki nih. Tak mukanya mana sih? Mukanya tak nampak. Mana nampak? Kosong juga. Kosong. Kosong. Gelap. Ini luar ada lampu tapi dalamnya gelap. Bisa syuting sama Esa di rumah sakit. Ibu ya, Fit? Boleh, jangan ganggu orang. Ya pelan-pelan lah, sutek sama. Tapi misalnya itu ada itu enggak wifi? Wifi tak ada. Hah? Tak ada wifi. Yes, wifi lema tak boleh download, uploadnya time nanti sampai rumah lah guna wifi. Sore ya? Oh, boleh bikin video aja lah. Tapi yeah. Kalau tengah hari mana makan di mana? Nanti Fitri datang bawa makanan. Tengah hari? Tapi sebenarnya stok berubah. Sebenarnya dokter hospital tu ada kasih makan, tapi nanti Lekmang kena suap ke Aisyah lah. Ya, tak, Aisyah itu lah. Untuk Lekmang. Tak, Lekmang nanti Fitri bawa kok satu. Aku tahu itu. Nah kalau Aisyah memang ada suapan, okay. Kalau untuk Lekmang kan Lekmang tak mau keluar takut. Nanti lah Fitri bawa. Tempat kerjanya dekat lah. Fitri dekat. Lekmang takut rumah sakit, tapi takut kalau didorong-dorong tu Lekmang kalau jatuhnya mah dedek-dedek gitu. Jangan pergi basement lah, jangan pergi bawah tu kamar mayat. Bawah. Ah, Fitri yang sih. Lema kalau disuruh orang jaga rumah sakit memang tak enak, Fit. Karena hati Lema enggak setabah kayak itu. Lema orangnya main-mainnya ya aku tahu itu. Tapi kalau rumah sakit tuh Lema paling itu takut. Anu hospitalnya Aisyah di dalamnya anu ruang mayat. Bawah lah, bawah basement. Bawah sekali. Bawah tanah. Tapi lewat tak? Tak lah. Kita tak lewat. Kita tingkat 6. Oke teman-teman, udah nak dicop nih. Halo? Tinggal sikit lagi udah dicop passportnya. Halo. Terima kasih banyak malam-malam aku ngupload di dalam mobil ya. Ini jak lagi mau ini. Nampak serap? Nampak. Sini-sini sikit biar nampak tuh. Ini cucu kakak nih yang di Malaysia. Ini adiknya sakit ke rumah sakit nih, kasihan disayang sama adiknya. Ana konten kok kayak gelap kayak apa we. Konten kok gelap-gelapan ya, gelap-gelapan. Kerja kok pergi Singapura, Malaysia berapa kali sebulan udah 3 kali pergi Malaysia. Iya, enggak sebulan 3 kali ya emang. Udah 3 kali ini toh. Dari kemarin 3 kali ini. Kepikir nanti perginya kalau mak pergi umroh aja gitu. Ibu. Pikiran aja. Kena tepi tak? Tak. Kucing aku tepi nih. Jangan ada spion, Pi. Spion pun tak spion. Supri agak weng sikit dia. Berani mati dia nih. Maju maksudnya lah. Maju ke depan sedikit. Udah. Pencet paspornya teman-teman di sana tuh. Sunyi karena ini namanya tuas tuh sepi, nggak ada rumah adanya. Tapi ya coba spotnya iya, aja ada rumah dia jauh-jauh kata satu orang rumah aja. Kalau yang di kota-kota kan banyak rumah ya, sini tak ada rumah tuh, kosong. Jadi orang belakang kita weng kereta biru kanan kiri kanan kita. Oke, itu ada pecampa ya. Buat teman-teman saya akhiri dulu karena udah ada coba paspornya. Besok kalau siang-siang boleh konten di Malaysia, boleh siang-siang ini malam-malam gelap. Assalamualaikum, selamat malam, selamat tidur, bye bye, I love you. Aku sayang kepadamu semuanya, bye bye. Gak tahu orang mana-mana, pokoknya sayang aja.